Lepas kita dah coating, dia akan jadi clear lah kalau korang boleh tengok. Barang-barang yang perlu kita ada, yang pertama ni lah mesti ada benda ni, top coat clear ni Samurai, brand Samurai, kita boleh dapatkan dekat kedai Headway. Dia punya coat 2K01 ni. Okay, korang boleh cari kedai Headway berdekatan untuk dapatkan yang clear ni. Dan juga korang perlukan ada selotape untuk kita nak masking, untuk kita nak tutup body kereta nanti. Dan juga kertas pasir, korang perlukan ada yang 600, 800 dan juga yang 1000. Semua ni boleh dapatkan di kedai Hardware. Macam aku dia dapatkan dua ni di kedai Hardware dan yang 1000 dah habis. So korang boleh dapatkan di Mr. DIY lah. Tapi di Mr. DIY korang kena beli banyak lah. Dia bundle macam ni, RM1 lebih lah. Ada berapa dah dalam ni? Okay. Gunting untuk korang potong plastik. Sabun, bagi digunakan sabun Norwex lah. Sabun Norwex, kain Norwex, kain buruk. Dan juga sabun tadi korang isikan dalam ni untuk korang spraykan dekat cermin nanti. Okay, so barang ni total dalam RM40 lah korang dapat buat 2 biji lampu kereta korang. Okay, yang pertama korang kena buka lah korang punya boot depan ni, bonet depan ni, supaya senang lah kita nak cuci sekeliling area lampu ni. Okay, first korang gunakan air sabun tadi, korang spraykan di semua korang punya lampu ni. Okay, make sure dia kena semua. Okay, dan juga korang basahkan kertas pasir korang. First kita guna yang 600. Okay, basahkan juga 600 ni. Okay, kemudian korang gosok melintang macam ni, kanan kiri macam ni. Gosok keseluruhan cermin kereta korang. Kita jeruskan dengan air bersih dan kipas dulu. Okay, gunakan air bersih, kita bersihkan semua yang kita dah cuci tadi. Okay. Okay. Kemudian kita dah basuhkan dengan air bersih tu, kita keringkan. Keringkan dulu. Okay, selepas dah kering, kita ulang balik macam step nombor 1 tadi, gunakan air sabun sembuhkan balik di keseluruhan lampu korang. Kemudian kita basahkan juga yang kertas pasir ni. Yang kedua ni kita gunakan yang 800 ya. Okey, 800. Okey, kemudian yang kedua ni kita gosok lawan arah. Tadi kita gosok kiri ke kanan dan ni ke atas ke bawah lah. Kita gosok baik. Selepas dah guna kertas pasir yang 800 yang biasa, kita basuh balik keseluruhan lampu kita ni. Alright, dia akan jadi kelabu macam ni. Tak apa. So kita teruskan ke step ketiga. Okay, selepas kita dah basuh dengan air biasa tadi, macam biasa kita lap dulu keseluruhan lampu kita sampai kering. Step ketiga sama juga, kita basahkan lagi dengan air sabun di keseluruhan lampu kita dan juga kertas pasir kita gunakan yang last ni, yang 1000 lah. Ok, kod dia 1000. So tadi kita dah awal kita gosok kiri ke kanan, yang kedua ke atas ke bawah, dan yang ketiga ni kita kena kiri ke kanan. Alright, kita gosok keseluruhan lampu kita. Okey, macam biasa selepas kita dah gosok dengan kertas pasir, kita bersihkan. Bersihkan di keseluruhan. Kali ni kita kena bersihkan elok lah sebab lepas ni kita akan gunakan coating spray tu. Okey, dah bersih macam ni. Okay, selepas kita last step tadi, kita cuci bagi bersih lah sebab kita akan spray dengan coating Samurai yang kita beli tadi.
Okey, dah bersih. Untuk kita nak masking kat sini, kita akan tutup dengan tape kat sini dan juga plastik lah untuk tak nak kena body. Okey, let's go. Selepas kita dah tutup macam ni, kita dah masking tepi supaya kita spray nanti clear tak kena body. Okey, korang dah buka korang punya spray, korang akan nampak bawah ni ada merah ni. Korang tekan dulu sampai dia bunyi klik macam tu. Okey, korang kena tekan yang merah ni. Selepas dah tekan yang merah dekat bawah ni, korang kena letak kat lantai, tekan kuat-kuat. Bila bunyi klik tu sekali, okey, maksudnya dah boleh gunalah. Korang goncang dulu sebelum korang gunakan. Goncang dalam masa seminit pun dah jadilah. Okey, pertama kita cuma layangkan saja dia punya clear ni, jangan tebal sangat. Okey, kita biarkan dalam masa 10 ke 15 minit dan kita akan buat semburan kedua. Okey, kemudian dah 15 minit kita buat lapisan kedua ni tebal sikit. Okey, kemudian dah siaplah kalau kita boleh tengok. Okey, ni dia belum kering lagi. Okey, selepas kita dah coating dia akan jadi clear lah kalau korang boleh tengok. Okey. Dan fog lamp juga kalau korang nak spray guna juga. Okey, so nampak lebih better lah daripada sebelum ni yang memang kelabu. So sekarang dah clear, teranglah sikit kalau malam-malam tu. Okey, masa untuk satu lampu bapak rasa dalam 20 minit dia boleh siaplah satu lampu sekali coating. Okey, itu saja untuk video Bang Mahdi pada kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga share kepada kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.